بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جماعة أن إبو يعني رحمة الله سبحانه وتعالى jamaah Salat zuhur Masjid Raya Al Jabbar Provinsi Jawa Barat yang insya Allah Allah cadat menjadi hamba-hamba Allah yang akan menghuni taman-taman surga insya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang Mulia ini Di tempat yang penuh berkah ini di waktu yang sangat baik. Kenapa saya sampaikan tempat yang baik? Tentunya masjid ini sebaik-baik tempat. Kemudian waktu yang baik karena ini waktu beribadah. Sekaligus ini adalah kita memasuki pertengahan bulan Syaban. Hari ini hari Rabu tanggal 11 Syaban Sebentar lagi insya Allah kita akan uh, mendapati pertengahan Syakban sekaligus kita akan menyongsong bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa, wa Mudah-mudahan kita sudah sampai pertengahan Syakban, Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Bapak oh, dan Ibu-Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya sampaikan tadi di awal? Yang hadir di sini insya Allah akan menghuni taman-taman surga. Ini bukan kata-kata remeh belaka. Walaupun seperti biasa, majelis Taklim yang ada dimanapun. Insya Allah yang hadir terbanyak adalah... Bidadari-bidadari taman surga ya, Tapi ibu-ibu Jangan kemudian Wah oh, saya yang paling Banyak nanti atau yang paling Akan masuk surga lebih cepat Kita berhusnudon juga Walaupun jumlah bapak-bapaknya Lebih sedikit kita berhusnudon Bapak-bapak ini Sedang memikirkan keluarganya Untuk ma'i maisha. Ini juga sama Sama pekerjaannya Sama pahalanya Bapak-bapak dan ibu ibu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang hadir di sini saya sampaikan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang akan menghuni taman-taman surga. Pekerjaan yang ringan tidak perlu 70 menit, tidak perlu 10 menit, tapi pahalanya berlipat-lipat. Kira-kira Bapak dan Ibu ingin nggak mengerjakan sesuatu yang ringan tapi pahalanya banyak? Pasti. Apalagi ibu-ibu paling keras itu. Minta modal yang sedikit tapi untungnya banyak. Ya ini manusiawi Tapi Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah yang memiliki basyariah nilai manusia yang memang manusia, manusia biasa. Anak basharun kal manusia biasa. Rasulullah juga membahasakan ini sebagai seperti manusia biasa. Ada pekerjaan yang ringan tapi pahalanya ber, berlipat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma min qaumin yajlisuna fi baitin min buyutillah yatluna ayatillah wa yatadarusunahu illa Nazalat alaihimus sakinah Wahasyat humur rahmah Wahafat alaihimul malaikah Wadhakarallahu fiman Aindah Ini Masya Allah Pekerjaan yang mungkin sederhana Tapi Allah berikan Pahala empat lipat Sadat Rasulullah tadi mengatakan Tidaklah suatu kaum Yang sedang duduk duduk di sini bisa jadi satu menit bisa dua menit bisa sepuluh menit bisa satu satu hari duduk duduknya di mana bukan duduk di kafe bukan duduk di pasar tapi duduknya fi baitin min buyutillah di rumah rumah Allah apalagi ini rumah Allah yang ada di Al Jabarin, masya Allah sudah sangat luar biasa, luas, nyaman, mau baca Quran ada di dalamnya. Duduk di masjid-masjid Allah. Yatluna ayatillah. Yang kedua apa? Membaca ayat-ayat al Allah. Saat kalau saya nggak bisa baca Al-Quran terus kemudian ada di masjid Al-Jabar ini bagaimana baca ayat Al-Quran? Cukup bapak dan ibu melihat kemegahan Masjid Al-Jabar ini juga termasuk membaca ayat-ayat Allah. Syukur-syukur bisa membaca Al-Quran. Bisa menghatamkan Al-Quran. Bahkan tidak usah harus satu juz membaca. Satu ayat saja membaca. Atau satu huruf saja dibaca. Itu sudah termasuk keba kebaikan. Jadi yang pertama tadi apa? Duduk di masjid Kemudian membaca Al-Quran Dan kemudian kita Mempelajari ayat-ayat Yang ada dalam Al-Quran Dengan apa? Dengan kita duduk seperti ini nih sedang Sedang mengerjakan Tiga hal tadi Bapak dan Ibu semuanya Tadi kita duduk Di dalam masjid ini kemudian membaca Al-Quran Kemudian kita Mempelajari kandungan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW memberikan janji empat hal. Yang pertama, nazalat alaihi musakinah. Allah akan turunkan dalam hati-hati kita ketenangan hati. Yang tadi di rumah katakan itu sedang ada prahara rumah tangga. Duduk di masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Zohiron wa Kita melihat masjid yang sangat megah ini saja sudah sangat tenang sekali. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian yang kedua, Allah janjikan. Ghosyat hum ar-rahmah. Allah banjiri kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah saya terus terang tahadus bin Ni'mah. Tadi masuk masjid Al-Jabbar, Ternyata sampai ke depan Allah pertemukan saya secara pribadi dengan Ustadz Ade Mukhtar yang mungkin sudah hampir setahun saya tidak ketemu dengan beliau yang mengimami kita hari ini. Ini termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui Masjid Al Al Jabbar. Apalagi yang sholat di sini tidak hanya orang Bandung saja, banyak orang-orang luar yang ada di sini ini. ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ghasyat humur rahmah. Kemudian yang ketiga khaffat alaihimul malaikat. Allah kelilingi majelis kita hari ini dipenuhi oleh para malaikat. Dan konon dalam sebuah riwayat malaikat semuanya mengebaskan apa? Mengebaskan uh, sayap-sayapnya sampai ke langit untuk Menjaga doa-doa dari bapak dan ibu semuanya supaya tidak tercecer. Semuanya mudah-mudahan doanya sampai, yang ingin memiliki anak soleh, solehah, insya Allah doanya sampai, yang ingin pulang dari sini rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah doanya sampai, karena dikawal oleh malaikat dengan sayap-sayap malaikat semuanya, ini kemudian yang keempat. Wa indah. Para malaikat semuanya di atas sana, semuanya menyebut nama Bapak dan Ibu satu persatu. Oh, si Fulan ini kemarin hadir di halakoh, masjid zuhur. Si Fulan ini kemarin duduk tenang di masjid untuk berzikir, semuanya disebut oleh malaikat. Bayangkan, yang menyebut kita bukan manusia. Tapi yang menyebut-nyebut kita adalah malaikat Allah yang memiliki kedekatan yang terbaik Terdekat pada Allah subhanahu wa ta'ala Kita disebut oleh Bapak kepala desa saja sudah senang sekali Nah ini kita disebut oleh Para malaikat dan dijaga doa-doa kita Agar sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini dan ibu ya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak terlalu besar tidak terlalu berat amalannya, tapi pahalanya besar sekali. Kemudian hadis yang kedua yang menguatkan uh, halakoh kita pada siang hari ini, yaitu masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, "Wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, marartum jinan fardauu', kata Rasulullah, 'Wahai orang-orang yang beriman' Jikalau engkau melihat taman-taman surga, berhentilah. Perhatikanlah. Berhenti sejenak, syukur-syukur bisa ikut taman surga itu. Kata para sahabat, Wa ya Rasulullah. Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat, Majalisul ilmi. Dalam riwayat yang, -yang lain, Hilakoh zikr. Riwayat yang pertama majlisul ilmi, yang kedua halakoh di zikir. Ini masya Allah. Bapak dan ibu yang hadir di sini tadi sholat zuhur berjamaah, kemudian duduk tenang mendengarkan, kemudian membaca Al Quran, berniat sujud rukuk di sini untuk belajar Al Quran. Fa insya Allah ini semuanya terbuka, semuanya terbuka untuk masuk taman-taman sur surga. Di Madinah namanya bukan Riyadul Jinan. Di Madinah namanya Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari kata Rasulullah, apa yang berada di antara rumahku dan mimbarku Raudhatun min Riyadil Jannah. Raudhah atau taman dari taman-taman surga. Kita menuju Raudhah mungkin perlu waktu, perlu biaya, Perlu kesempatan, belum tentu orang yang bisa mampu tapi tidak punya kemauan. Ada yang punya kemauan tapi belum tentu punya kemauan. kemampuan. Tapi yang tadi saya bacakan, hadis yang tadi saya bacakan: "Insya Allah, mau kaya, mau miskin, mau sempat, mau tidak sempat, insya Allah semuanya bisa menikmati taman-taman surga." Dan kata Rasulullah, majelisul ilmi ini bukan taman surga, tapi taman-tamannya surga." Makanya saya tadi sampaikan itu, insya Allah yang hadir di sini akan menikmati taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal, tidak perlu setiap hari pergi ke Madinah Al Munawwarah, Syiarah Masjid Nabawi untuk mendapatkan taman surga. Bahkan sekarang untuk masuk taman surga saja harus setahun sekali. Nah, kita yang ada di Indonesia sini, Jarak ribuan kilometer menuju ke Madinah Al Munawwarah cukup dengan duduk. Kemudian kita bermajlis ilmu, kita akan mendapatkan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tidak uh, terlalu berlebihan ketika saya sampaikan, insya Allah kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di taman-taman perbaiknya Allah di surga nanti insya Allah Allahumma amin ya rabbal alamin tidak perlu duduk lama-lama tidak perlu kemudian uh, berzikir banyak-banyak walaupun zikir banyak itu juga dimaksudkan di diwajibkan bahkan dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wadkurullah tapi ketika kita tidak memiliki kesempatan waktu cukup berzikir sebentar, kemudian kita hadir di majelis ilmu, insya Allah kita dapat taman-taman surga. Mudah-mudahan yang hadir di Masjid Al Jabar siang hari ini dicatat oleh para malaikat dan kemudian pahala-pahalanya itu dijaga oleh malaikat semuanya menuju keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini hadir dengan penuh keikhlasan hati tidak hanya sekedar untuk mengisi story Tapi mudah-mudahan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena kemegahan aljabar ini kemudian kita bermegah-megah untuk Mengisi story kita atau bahkan me Memenuhi memori handphone kita Tapi kita niatkan mudah-mudahan insya Allah Yang hadir di sini ditetapkan hatinya Diistiqomahkan hatinya Tetap karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan surganya Allah menanti kita semuanya, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang sangat singkat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang baik, dan Bapak dan Ibu semuanya yang ikut dalam uh, majlis ini diberikan kelimpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan, mudah-mudahan juga pengurus. Dan segenap jajaran uh, yang membidangi, bahkan mentakmiri masjid ini, yang diketuai oleh Pak Haji, K. Haji Erdi, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan untuk berkhidmat, menjamu tamu-tamu Allah yang akan berkunjung ke taman-taman surganya Allah Subhanahu mudah-mudahan beliau-beliau diberikan kesehatan, imam masjid kemudian muazzin yang ada di masjid al-jabari diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pengurusnya mudah-mudahan diberikan sehat walafiah ketetapan hati dan masjid al-jabari ini tidak hanya sekedar mewah dan megahnya saja tapi mudah-mudahan kemegahannya ini, kemewahannya ini juga menjadi perantara kita untuk menuju surganya Allah subhanahu وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأن ما أفقد خلاص المقاس يبرها نفعني وإياكم أجمعين هدانا الله وإياكم وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن الله ولي والهداية ورضى والعناية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته